naskahnya Bu Broto belum approve, Nay. Ada ide lain nggak? Kan gue sempat minta sinopsis lagi kemarin sama lo. Kak, gue nggak apa-apa loh SMA di sekolah yang lebih murah. Nggak, itu bukan pilihan. Jadi gimana nih? Tempat baru? Enak? Enak. Enggak. Ini sih, saya bawain sajian buat Mbah. Saya nggak makan yang beginian. Jadi, makannya apa dong? Dulu saya sukanya rawon. Pantesan aja ada makanan rawon setan. Paman, setan? Serius lo? Iya, bau banget. Ya lu pilih aja deh, lu mau tanya apa setan. Hantu itu! Kudu diusir sama orang yang lebih kuat. Gue pengen minta izin sama lo untuk nulis kisah hidup lo jadi novel. Dengan satu syarat. Gue gak mau ada dramatisasi yang berlebihan. Mau coba nulis? Orang kalau jatuh cinta itu kan dari mata turun ke hati. Lah ini kan setan. Apa yang bikin dia jatuh hati? Akhlaknya mungkin. Ini naskah. Kenapa gak direvisi? Diubah. Ibunya dibikin lebih sadis gitu. Kamu tumben. Nggak kerja di rumah. Lagi mau menghindar dulu dari Galih. Galih? Nay, kok gue begini sih? Kalau Galih bantuin boleh. Kalau aku jelas enggak. Spesial banget sih Galih ini. Galih tuh hantu, Vin. Kembalikan! Lemes amat, kayak nggak ada semangat hidup. Semangat mati. Ya maksudnya semangat lah pokoknya.